Makasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Halo para penonton setia. Jumpa lagi bersama Elza Galeri yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terkece dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Kabar terbaru hari ini, Arya Saloka buka suara. Amanda Manopo sudah dianggap keluarga, Putri and Compliant. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Chemistry yang terbangun antara Arya Saloka dan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta memang bikin baper. Namun, Putri N kerap kena imbas. Bahkan, imbas peran Aldebaran dan Andin itu, Amanda Manopo dan Arya Saloka sempat dijodoh-jodohkan oleh netizen. Bukan hanya itu, ada fans yang sampai mendoakan Arya Saloka bercerai dengan Putri N. Apalagi, beberapa waktu terakhir, Amanda Manopo dan Arya Saloka kedapatan berpose mesra meskipun hanya untuk pekerjaannya. Akibatnya, Amanda Manopo memutuskan menjaga jarak dengan Arya Saloka. Keputusan Amanda Manopo sempat membuat ramai netizen. Hal itu bahkan memicu pertengkaran antara fans Amanda Manopo dengan Putri N. Lantas, benarkah antara Amanda Manopo dan Putri N memang bermusuhan? Dan benarkah Putri N kerap protes jika Arya Saloka syuting bareng Amanda Manopo? Hal ini terungkap Arya Saloka dalam kanal YouTube Jelajah Investigasi yang tayang pada tanggal 20 Oktober tahun 2021. Tapi bener nggak sih Kak N tuh pernah komplain sama Kak Arya karena syuting bareng Amanda Manopo? Tanya pembawa acara. Rupanya, Arya Saloka membenarkan adanya keluhan Putri N gara-gara sang suami bermain dengan Amanda Manopo di Ikatan Cinta. Meski begitu, komplain Putri N itu bukan karena cemburu pada Amanda Manopo. Namun, akibat Arya Saloka tidak memiliki waktu yang cukup bersama keluarga. Komplain benar, tapi lebih ke waktu dan jarak, syuting jauh dan waktu pulang jadi jarang, paling soal itu doang, jelas Arya Saloka. Arya Saloka juga menjelaskan aktivitas syutingnya yang padat sehingga jarang bercengkrama dengan keluarga. Pas gue berangkat mereka tidur, pas gue bangun gue harus berangkat lagi ke lokasi syuting, jelas Arya Saloka. Seolah masih penasaran, pembawa acara mengulik hubungan sebenarnya Arya Saloka dan Amanda Manopo. Tapi hubungan Kak Arya dan Amanda Manopo gimana sih? Tanya pembawa acara. Tanpa berlama-lama, Arya Saloka menjawab dengan tegas soal hubungan dengan Amanda Manopo yang dianggapnya sebagai keluarga. Meski begitu, Arya Saloka tidak menampik bahwa dirinya sering berselisih paham dengan Amanda Manopo. Baik-baik aja, namanya teman syuting jadi keluarga, tapi keluarga juga kan suka beda pendapat, ujar Arya Saloka. Sementara pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta, Amanda Manopo mengaku lebih senang menyatakan perasaannya terlebih dahulu. Berbeda dengan kebanyakan perempuan, ternyata artis berdarah Manado dan Spanyol ini berani menyatakan cinta duluan kepada lawan jenisnya. Amanda tidak suka jika si cowok terlalu berusaha mendapatkannya. Menurutnya lebih baik dia duluan yang suka kepada si cowok itu.
Bila ada yang laki-laki itu ngotot mengejarnya duluan, maka Amanda tidak mau. Sejak membintangi sinetron Ikatan Cinta, Amanda memang selalu jadi sorotan publik. Saat ini dia menjadi perbincangan usai sukses memerankan karakter Andin di sinetron Ikatan Cinta. Tidak terkecuali netizen kepo mengenai hal asmaranya. Lucunya, beredar video Amanda Manopo yang membuat pengakuan mengelitik di sebuah akun TikTok. Amanda merasa dirinya tidak suka didekati laki-laki terlebih dahulu, dia lebih suka ngedeketin duluan. Perempuan cantik ini pun menambahkan, tidak suka dikejar tapi suka mengejar. Dan dia termasuk orang yang suka berterus terang apa adanya. Jika dia suka dengan seseorang, dia akan mengatakan suka dan begitu pun ketika dia tidak suka. Pemeran Andin di Ikatan Cinta ini tidak takut menembak lawan jenisnya duluan, walaupun ditolak tidak masalah bagi Amanda Manopo. Jadi mungkin gue tipe cewek yang nembak duluan. Gak apa-apa lo nolak gue atau apa, katanya. Menurutnya ditolak bukanlah masalah, yang terpenting dirinya sudah mengungkapkan isi perasaannya. Ya setidaknya gue udah, perasaan gue udah ungkapin, ujarnya. Nama Amanda Manopo dan Arya Saloka semakin banyak dikenal usai keduanya membintangi sinetron Ikatan Cinta. Dalam sinetron tersebut, Amanda Manopo dan Arya Saloka berperan sebagai pasangan suami istri. Kemistri antara keduanya pun sudah tak diragukan lagi, bisa sampai membuat para penontonnya jadi ikut terbawa suasana. Beberapa waktu lalu, salah satu akun Instagram penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan keduanya tengah memamerkan cincin pernikahan mereka dalam sinetron Ikatan Cinta. Arya Saloka yang memerankan karakter Aldebaran itu tampak tersenyum sambil memperlihatkan cincin nikah di jari manis tangannya. Demikian pula halnya dengan Amanda Manopo yang memerankan karakter Andin, istri dari Aldebaran. Salfok jarinya Andin menul BGT. Iya tahu mas al suami kamu Andin, tulis keterangan dalam unggahan akun Instagram @aryasaloka.01 itu. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery.